Hai teman-teman, welcome to Bomoto Shop Channel. Kali ini kita akan mereview chest strap untuk VU pocket. Jadi kita bisa meletakkan, fungsinya itu meletakkan VU pocket kita di badan kita, di dada. Jadi kita tidak perlu memegang di VU pocket. Paketnya berupa, kelengkapannya berupa chest strapnya sendiri. Ini chest strap ya teman-teman. Dapat juga J-hook, oke. Adaptor untuk VU serta bautnya. Dan jangan lupa VU pocketnya sendiri teman-teman. Oke. Tahap awal yaitu kita akan memasang adaptornya dulu teman-teman. Ini adaptornya seperti ini ya. Ini jika sudah dipasang seperti ini tinggal kita putar. Bisa diputar ya teman-teman bautnya. Seperti itu, sangat mudah teman-teman. Oke. Lalu kita pasangkan J-hook buckle ini. Ya. Seperti ini ya teman-teman, ini posisi berdirinya seperti ini. Ini ada, kita juga ada ininya, ada apa? Ada clip buckle-nya. Di sini pun ada settingan buat kekencangan ini. Kita bisa mengatur sesuai dengan bentuk tubuh kita. Selain itu, selain ada setelan di sini. Ini juga bahannya lentur ya, teman-teman. Ini jadi seperti itu, teman-teman. Ini semua bahannya lentur karena kita pakai chest strap yang original. Bukan tali strap tas ya teman-teman, ini bahan lentur. Oke. Cara memasangnya seperti ini teman-teman, usahakan ini jangan terlalu sering dilepas pasang. Ini seperti ini. Pasang. Oke. Tinggal didorong masuk dalam sampai bunyi klik ya teman-teman. Itu udah kencang. Usahakan jangan terlalu sering membuka lepas karena ini mudah patah ya teman-teman. Ini bukannya seperti ini. Ini dua tangan kita seperti capit ya. Ini untuk menekan ke dalam. Begini. Kita menekan ke dalam, lalu kita dorong ke depan. Baru tinggal kita dorong. Seperti itu membuka lepasnya. Sangat mudah teman-teman. Saya ulang udah berkali-kali. Nah ini juga jangan, ini nah pada saat memasang ini usahakan dorongannya juga kiri kanan, dan tenaganya agak lepas ya, jadi agak pas ya, jadi terdorong bersamaan ya teman-teman tuh, seperti itu. Karena jika satu-satu seperti ini misalkan begini, ini miring begini, ini riskan di posisi ini akan patah. Jadi usahakan rata seperti ini. Kalau perlu agak susah, tekan dikit di sini. Di sini ini. Ini kita menekan dikit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berasa kan kita ke kunci. Nah, ini berasa. Oke. Tinggal kita dorong. Seperti itu. Kita pasang. Nah, ini posisinya seperti ini karena untuk menahan gravitasi ya teman-teman. Jadi beban si action kamera atau VU pocket kamu akan terkunci di sini. Jangan seperti ini ya teman-teman. Ini bisa juga seperti ini sebenarnya. Ini bolak-balik ya teman. Ini bisa juga seperti ini. Tapi lebih direkomendasikan lebih seperti ini. Oke teman-teman, pasangnya sangat mudah ya teman-teman. Ada seperti ini, tinggal kita ya, tinggal kita putar di sini. Sama ya.
masih bisa putar-putar. Ini bisa kita nyanyikan ya teman-teman. Dan ini juga masih bisa kita putar kiri kanan seperti ini. Tuh. Ya. Tuh. Ini 180 derajat masih bisa kita putar-putar. Kalau sudah fit, kita misalkan mau ke kanan aja, sudah kita kencangkan lagi di sini, sudah dia akan fit ke kanan. Mau kebalikannya juga bisa seperti ini, sudah ini juga bisa begini. Kekuatannya sangat oke. Ini untuk loncat-loncat juga oke. Seperti itu teman-teman. Masih bisa melar ini juga seperti itu, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke bawah kan kalau masih kurang di sini, pas kita mau terlalu atas juga bisa seperti itu teman-teman. Nanti kita akan berapa bisa juga. Oke teman-teman.